data logger dari tenda. PV itu menghasilkan 0,19. Ini ada hybrid inverternya tenda. Masuk ke load itu 0,02 kW, hanya 20 watt karena pompanya tidak sedang nyala. Dan ke baterai adalah 0,08 kW atau 80 watt karena tidak dipakai di sini, masuknya ke baterai. Tetapi masih ada sisa ya. Sisa ini kalau ini ditambah ini kan 0,1. Ini 0,9 berarti 0,09 entah lari kemana kita belum tahu gitu ya. Terus bawahnya ini apa ini Mas? Ini report untuk dari yang di atas. Contohnya baterai voltage-nya. Oh, baterai voltage-nya berapa? Baterai power-nya 1,4 ampere. Oke. PV voltage sama PV current. Oke. Ini penggunaannya. Nah, untuk data chart-nya. Ini load power-nya. Aplikasi ini dari Bumi, Prof. Singgawi sama Bumi. Kami diajari kemarin. Tapi secara praktis sensor sudah bisa dipakai untuk menggunakan tadi ya, ya alhamdulillah Prof. Ini meteran dari PLN. Jadi kalau nggak ada solar panel otomatis switch ke PLN. Sebenarnya PLN ada, sudah ada Prof. Itu bisa ini apa ini? Ini untuk pompa. Pompanya. Jadi masuk sini Prof. Inputnya tertulis di situ kok nol ya? Kalau biasanya masih loading Prof untuk ini ya.